الحمد لله يا حق حمدي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang yang terik ini. Allah menghimpun kita di satu majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadikan pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bayangkan ada seorang bapak yang menanti kelahiran putranya begitu lama, memohon kepada Allah untuk kemudian diberi keturunan, diberi pelanjut perjuangan, diberi generasi penerus, dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikannya setelah sekian waktu, setelah sekian lama, bertahun-tahun, sampai memutih rambutnya, sampai keriput kulitnya, sampai uzur tubuhnya. Lelaki ini Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya tentang seorang anak yang masya Allah Allah kabarkan sebagai seorang ghulamin halim. Diberi sifat oleh Allah anak Ibrahim yang akan lahir ini sebagai ghulam, bocah halim yang sangat tabah. Ini adalah isyarat tentang Nabiullah Ismail alaihi salam. Nanti ketika putra yang berikutnya lahir, Allah memberi isyarat dengan kata-kata bighulamin alim. Fabasyarnahu bighulamin alim. Kalau Nabi Ismail itu disebut Allah sebagai bocah yang sangat tabah, ghulamun halim. Tapi kalau Nabi Ishaq nanti disebut oleh Allah sebagai bocah yang sangat pintar, bighulamin alim gitu ya. Dan ternyata keturunannya sifatnya begitu. Keturunannya Nabi Ismail itu memiliki sifat ketabahan yang luar biasa. Mereka tangguh menghadapi berbagai macam ujian di dalam kehidupan. Sementara keturunan Nabi Ishaq alaihissalam itu alim, pintar-pintar. Maka sebagian besar Nabi dan Rasul itu berasal dari keturunan Nabi Ishaq yang menurunkan Nabi Yakub, Yusuf, terus ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Ismail ini baru nanti muncul sebagai seorang Nabi besar, Nabi Agung, keturunannya pada Nabi Muhammad SAW. Dan masing-masingnya membawa sifat yang tadi oleh Allah SWT dikabarkan kepada Ibrahim. Kalau Ismail ini ghulamun halim, seorang bocah yang sangat tabah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matur nuwun jazakumullah khairan. Oke, memang perlu minum dulu. Alhamdulillah. Jadi bocah yang dikabarkan kepada Ibrahim yang pertama ini bocah yang sangat tabah. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian terus bermunajat kepada Allah dikala kehamilan istrinya ini, memohon karunia Allah, memohon anugerah Allah, memohon rahmatnya Allah, memohon ridhonya Allah, memohon segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunannya. Ini bapak yang sangat mencintai istrinya, yang sangat mencintai anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui latar belakang
ceritanya, sebenarnya Hajar, istri Nabi Ibrahim yang sedang mengandung bayi Ismail ini seorang wanita dari negeri yang jauh, dari Mesir. Jadi dulu ceritanya, ketika Ibrahim dan Sarah hijrah, udah bel pulang ini? Oh, bukan. Oh, bel masuk. Kirain bel pulang, seneng saya gitu. Jadi, yang namanya Ibrahim dan Sarah dulu pernah hijrah ke Mesir. Suami istri ini ketika hijrah ke Mesir diberitahu, hati-hati, Raja Mesir ini mata keranjang berat. Kalau lihat wanita cantik, dia pasti akan kemudian merebutnya bahkan dari suaminya. Padahal Sarah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dijelaskan kalau separuh kecantikan wanita itu sepanjang zaman diberikan oleh Allah kepada Sarah. Sebagaimana separuh kegantengan pria sepanjang zaman itu diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Sarah ini cantik sekali. Nah, ternyata Ibrahim kemudian punya Sarah. Kata Ibrahim kepada Sarah, nanti kalau di Mesir, aku bilang kamu adikku ya. Kenapa kok malah dipilih adik, disebut adik daripada disebut istri? Ini terkait dengan sosiologi masyarakat Mesir ketika itu. Adik itu lebih bisa dilindungi daripada istri. Jadi istri itu kayak milik. Istri itu kedudukannya secara hukum sangat lemah. Istri itu pada saat itu ya, pada zaman Mesir kuno itu, sebagai kayak milik. Maka kadang-kadang antara milik bapak diwariskan kepada anak. Maka dalam dinasti-dinasti Firaun yang kesekian-kesekian kita mengenal, ada cerita inses dan lain sebagainya. Kakak adik dengan apa namanya juga, dengan ibu tiri, dengan macam-macam. Cerita-cerita kelam seperti itu. Itu Mesir pada zaman itu. Maka melindungi adik itu lebih mungkin daripada melindungi istri. Sehingga Ibrahim mengatakan, kamu saudariku. Kamu ini saudariku. Maksudku saudari, kata Ibrahim, adalah saudari dalam agama. Jadi nanti kalau ditanya, ya kamu saudariku. Saudari dalam apa? Saudari dalam iman. Karena gak ada orang beriman lain di Mesir ini kecuali aku dan kamu. Gitu. Benar, ternyata. Tapi ya qadarullah, kalau Allah sudah menakdirkan akan terjadi sesuatu, ternyata tetap saja meskipun adik, Ibrahim gak berhasil melindungi Sarah. Sarah tetap kemudian diambil oleh raja itu. Ketika kemudian raja itu mau mendekati Sarah, Sarah berdoa kepada Allah, bermunajat, ya Allah, lindungi saya, lindungi hamba ya Allah. Ketika raja itu hendak mendekati Sarah, lumpuh sepertiga tubuhnya. Atau dalam riwayat lain, lumpuh seperempat tubuhnya. Sarah, doakan, ini kenapa ini aku ini gitu kan? Maka kemudian Sarah berdoa, dia sembuh. Namanya laki-laki, udah lihat wanita cantik di depannya gitu ya. Nah, begitu sembuh, kumat lagi pengen mendekat. Ruk, gitu. Sarah berdoa lagi, lumpuh separuh. Wah, kok makin parah ini? Doakan aku sembuhkan aku janji gak akan menyentuhmu. Sarah berdoa lagi, sembuh. Maka, namanya laki-laki, kambuh lagi gitu. Bukan musiman pak, di depannya waktu itu. Mau nubruk lagi, kemudian Sarah berdoa lagi, lumpuh 3/4. Nah, ini sudah gak bisa bergerak gitu ya. Tolong Sarah sembuhkan aku janji. Demi Allah, kali ini aku janji. Demi Tuhan yang kau sembah, demi siapapun yang kau sembah, aku gak mau mendekatimu lagi. Kemudian dia akan Sarah, sembuh dia. Begitu sembuh, dia bilang sama prajurit-prajuritnya, ini keluarkan dia, yang kalian masukkan ke kamarku ini bukan wanita, ini setan ini. Gitu. Mau disuruh keluar. Ketika kemudian Ibrahim dipanggil, ceritakan kepada saya, kenapa adikmu ini susah ditaklukkan. Maka Ibrahim jelaskan, kami ini dilindungi oleh Allah, Rabb kami, Tuhan semesta alam yang kami imani, begini, begini, begini. Maka raja itu tertarik, gitu ya, berdiskusi terus dengan Ibrahim, sampai lama-lama kemudian raja ini menyerahkan seorang putri yang menjadi budaknya untuk diberikan kepada Ibrahim dan Sarah. Putri ini namanya Hajar. Nah, jadi ada keterangan, katanya Hajar itu seorang putri raja, tapi kok budak? Nah, ceritanya zaman itu, kalau perang terjadi antara dua raja, raja yang kalah keluarganya diperbudak oleh raja yang menang, kan itu? Jadi dia raja
putri raja dari Mesir, Mesir Hulu. Yang mengalahkan dia adalah raja dari Mesir Hilir. Pada waktu itu kerajaan Mesir ada raja Mesir Hulu, ada raja Mesir di Hilir. Dan kalah perang, kemudian Hajar sebagai putri ini diberikan kepada raja yang berada di Hilir sebagai budak. Oleh dia diberikan kepada Ibrahim dan Sarah. Dihadiahkan, gitu ya. Nah, kalau Sarah ini cantik jelita kita sebutkan tadi, Hajar ini sebenarnya disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebutkan Hajar itu wanita yang suwaida, kulitnya kehitam-hitaman. Kemudian dia itu kasirah, tubuhnya pendek, tidak tinggi. Kemudian dia itu seorang yang rambutnya ikal keriting. Dulu pertama kali ke Mesir, saya lihat ada ibu-ibu pakai jilbab itu melembung gede gitu. Saya tanya sama teman saya, itu pakai apa sih? Konde gitu. Kata teman saya, itu orang asli Kipti. Orang asli Mesir itu kayak begitu. Rambutnya kayak Maggie Simpson. Jadi gitu, gitu ya. Rambutnya kayak Maggie Simpson itu. Dikasih jilbab juga melembung begitu. Enggak bisa ambruk gitu. Nah, saya kemudian teringat hadis itu tentang Hajar. Oh, berarti yang dimaksud kulitnya kehitaman, tubuhnya pendek, rambutnya ikal keriting itu seperti ini. Jadi, ini dalam mungkin pandangan orang dilihat secara objektif, Sarah dengan Hajar ini beda ya. Mungkin sama-sama cantik tapi beda. Beda sifat kecantikan. Ini cantik khas Afrika gitu ya. Yang ini cantik khas Ibrani gitu ya. Khas orang keturunan Arab dan Kaukasia gitu. Nah, kemudian Sarah ini merasa lama menikah dengan Ibrahim, kok tidak punya anak. Lama sekali enggak punya anak. Maka dengan keridhaan, dengan sangat ridho sebagai seorang istri, Sarah mengatakan, "Wahai Ibrahim," dan Ibrahim ini sepupuan sama Sarah sebenarnya. "Aku takut aku tidak bisa memberikan keturunan kepadamu. Supaya engkau ada generasi yang melanjutkan perjuanganmu, kenapa kau tidak nikahi Hajar?" Ibrahim semula tidak mau, Bu. Jadi yang bujuk-bujuk supaya Ibrahim menikahi Hajar itu adalah Sarah. Didorong-dorong sama Sarah, "Ayolah, nikahi Kak, nikahi Bang. Demi ada yang melanjutkan keluarga kita." Akhirnya betul menikah. Ketika menikah, ternyata nanti Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan sudah jam pulang ini kali ini. Mengaruniakan putra kepada Ibrahim itu pertama-tama melalui Hajar. Nah, ini kita akan belajar manusiawinya manusia ya. Manusiawinya manusia, bahkan seorang seperti Sarah. Dulu yang dorong-dorong Ibrahim supaya menikahi Hajar itu Sarah. Tetapi begitu menikah betulan, apalagi ketika Hajar mulai hamil, dan yang namanya laki-laki kan juga suami kemudian menjadi manusia bagi Ibrahim, lebih sering bersama istri yang sedang hamil daripada istri yang sedang tidak hamil gitu ya. Karena ini nunggunya sudah lama banget dan seneng banget. Ya Allah akhirnya hamil. Ya Allah akhirnya akan punya anak gitu ya. Nah, kemudian Ibrahim menjadi lebih banyak bersama Hajar. Kebersamaannya dengan Sarah berkurang gitu ya. Maka lama-kelamaan dalam diri Sarah manusiawi juga. Ini budak mulai gak tahu diri nih. Suami gue relakan nikah sama dia. Sekarang dia yang dikasih anak. Lalu Ibrahim sama dia mulu. Waktu buat gue kapan gitu. Ini manusiawi. Sangat manusiawi pada diri bahkan seorang Sarah. Sampai akhirnya kemudian Hajar melahirkan seorang bayi yang sangat ganteng, sangat lucu, sangat kelihatan bayi yang sangat tangguh gitu. Dan Ibrahim kasih sayangnya kepada Hajar dan anaknya ini makin bertambah-tambah. Manusiawi untuk makin Sarah merasa dikesampingkan, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan. Maka dalam kemarahan dan kecemburuan yang luar biasa, Sarah mengucapkan sumpah. "Demi Allah, wanita tidak tahu diri itu," gitu kata Sarah ketika itu, "kalau aku sampai bertemu dengannya, akan kupotong 3 bagian tubuhnya." Di kalimatnya Sarah, "akan kupotong 3 bagian tubuhnya."
Ibrahim dengar itu kaget. Jadi, waduh kok marahnya sampai bisa begini. Tapi Ibrahim tahu, marah karena cemburu, cemburu karena cinta. Kalau pasangan kita itu marahnya karena cinta, jangan dibalas marah. Dan Ibrahim tidak memarahi Sarah. Dia tahu ini marahnya karena cemburu, ini cemburunya karena cinta. Jangan dimarahi, jangan ditegur. Meskipun kalimatnya serem itu, kupotong tiga bagian tubuhnya, serem banget. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Dia bilang kepada Hajar, Hajar, demi kita bersama, engkau pindah. Pindah kemana bang? Allah yang akan menuntun kita. Kamu jalanlah ke arah selatan, aku akan menyusulmu. Pakailah kain yang panjang, supaya bisa menyapu jejakmu di pasir, agar tidak ada orang yang bisa mengikutimu. Demikian pula Sarah tidak tahu kemana engkau pergi. Berangkat. Masya Allah ini istri salehah ini, Hajar ini, berangkat betulan. Siap bang, aku berangkat. Jalan dia. Lalu Ibrahim itu menghibur Sarah. Sarah, dalam waktu sedemikian rupa, sampai kemudian Sarah merasa tenang. Ketika Sarah tenang, Ibrahim pamit. Dan Ibrahim segera menyusul Hajar. Maka mereka berjalan ke arah selatan, lalu Allah memerintahkan, terus bergeraklah ke selatan sampai engkau mencapai Lembah Bakkah. Lembah Bakkah itu dari Hebron, dari Al-Khalil, sekarang namanya kota Hebron, di tanah yang dijajah oleh Israel. Dalam bahasa Arab disebut Al-Khalil, itu tempat tinggal Nabi Ibrahim AS dulu. Menuju ke Makkah, gitu ya. Menuju ke Makkah, itu kira-kira 1.500 km. Jauh sekali, kira-kira 1.500 km. Ke selatan. Berjalan. Terus Ibrahim dan Hajar ini bersama bayi mereka, sampai akhirnya tiba di Lembah Bakkah. Begitu tiba di Lembah Bakkah, Tabarakur Rahman, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu ini di sini. Kembalilah ke Palestina. Ini menambah kesedihan saya loh, Pak. Kata orang Jawa, iso nyawang ra iso nyanding. Bisa melihat tidak bisa menikmati. Itu hanya menambah kesedihan. Wong disuruh bicara pengajian kok disuguh. Jadi Bapak Ibu yang dihormati Allah, akhirnya apa? Ibrahim itu galau. Coba perhatikan lelaki ini. Lelaki kalau ada dalam masalah tekanan persoalan yang berat, apa yang terjadi pada lelaki? Speechless bu, gak bisa ngomong. Makanya ibu-ibu, kalau suaminya sedang ada masalah, jangan dipaksa cerita, gak bisa. Laki-laki itu kalau ada masalah, dia justru harus diem. Dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Itu laki-laki. Dalam istilah psikologi, bahkan dikatakan seorang lelaki dalam masalah memerlukan gua untuk menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusinya itu. Maka kalau ada masalah, suami ada masalah, jangan dipaksa untuk curhat. Lelaki dan perempuan berbeda. Di dunia ibu-ibu, kalau ada masalah itu artinya harus cerita, mencurahkan isi hati, disampaikan, sampai difahami, dimengerti. Kalau perlu sambil nangis, biar tambah plong, gitu kan. Itu ibu-ibu, bapak-bapak enggak gitu dong. Jadi kalau ada bapak-bapak pulang, tasnya dilempar ke sofa, tubuhnya dihempaskan gitu ya. Sepatu dilepas dengan kaki, langsung enggak pakai tangan. Terus kepalanya dilus begini. Itu kan berarti ada masalah. Ibu-ibu kan biasanya tanya, Mas, ada masalah apa? Semua suami di dunia ini jawabannya sama, Pak. Enggak kok, Dek, enggak ada apa-apa. Kalau istri terus ngejar, Mas, aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku? Maka, suami akan bermaksud sangat baik. Apa maksud sangat baiknya? Istrinya tuh sudah bebannya banyak ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin sekolah, ngurusin ini, ngurusin itu. Maka suami kadang-kadang mengatakan begini, gak apa-apa kok deh ini urusan kantor, kok deh kamu gak usah ikut mikirin. Kamu sudah banyak urusan yang lain, udah gak usah deh, gak usah aku ceritain ya.
Maksud suami tidak cerita, maksudnya baik, tidak ingin nambah beban istrinya. Betul, Pak? Tapi istri kalau suami enggak mau cerita sama dia, apa kalimatnya? Oh, jadi Mas enggak percaya sama aku. Bagi suami enggak cerita, enggak pengen nambah beban istri. Istri merasa kalau suaminya enggak mau cerita sama dia, oh berarti aku enggak dipercaya. Emang kamu cerita sama siapa kalau enggak sama aku? Ada berbeda. Ingin saya sampaikan di sini, makanya lelaki itu kalau lagi ada masalah speechless, justru enggak bisa ngomong. Ibrahim dalam tekanan kebingungan yang luar biasa. Bayangkan, di hatinya sudah tertanam perintah Allah. Hai Ibrahim, tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu. Kata Ibrahim, ya ini sih perintah Allah. Masuk akal enggak? Bayi merah sama ibunya yang masih lemah, ditinggalin di padang pasir, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, enggak ada orang, enggak ada air, enggak ada apa-apa. Kan seperti menyerahkan anak dan istrinya kepada maut. Sesuatu yang di dalam diri Ibrahim, kalaupun ini perintah Allah, dia yakin perintah Allah itu pasti baik, tapi gimana nyampein sama istrinya? Gimana ngomongnya coba? Gak bisa. Ibrahim gak keluar sepatah kata pun. Kemudian dia dengan beringsut perlahan, air mata menggenang di pelupuknya, itu jalan, berangkat gitu. Ini kayak bapak-bapak berangkat ke Said gitu ya. Ninggalin istri dan anak yang masih kecil. Berat banget buat Ibrahim itu. Ya Allah, apa ini yang harus saya lakukan? Dia berdoa dalam hati. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sungguh aku tinggalkan, aku tempatkan sebagian anak keturunanku di lembah tak bertanaman, di dekat rumahmu yang mulia. Ya Allah, supaya mereka mendirikan salat. Maka jadikan, ya Allah, hati sebagian manusia nanti condong mencintai mereka. Dan karuniakan mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka, ya Allah, nanti mau bersyukur. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang yang namanya Mekah gak bisa ditanami buah, Pak. Tapi ada buah gak di Mekah? Banyak di Bin Daud. Supermarket itu, rambutan aja ada. Duku ada. Matoa aja ada. Serius, Pak. Masya Allah. Itu doanya siapa? Doanya Ibrahim. Sampai sekarang Mekah banyak buah-buahan, itu doanya siapa? Doanya Ibrahim alaihissalam. Tapi pada saat berdoa, kan belum langsung dikabulkan. Coba bayangkan. Hajar, lihat suaminya berjalan pelan-pelan ke utara kan, sebagai seorang ibu, lah itu mau kemana itu ya? Lah kok saya ditinggalkan? Ini bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Ada yang dari Ngapaker? Ada. Lah dari Banyumas, ada Pak dari Banyumas. Karena yang namanya Zam-Zamnya lebih mahal daripada Banyumas ya. Jalan dia ke arah utara, dia kejar Ibrahim. Ya Ibrahim, kata dia. Wahai Ibrahim. Ini orang Arab, Pak. Kalau manggil suami, gak pakai mas, gak pakai pak, gak pakai siapa. Langsung nama. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Ibrahim itu dengar pertanyaan itu kayak sambar geledek gitu. Kenapa kau tinggalkan kami? Gak mampu jawab. Dia cuma menunduk sebentar, menghela nafas panjang. Lalu jalan lagi. Dikejar sama Hajar lagi. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Pertanyaan kedua. Tetap gak kuat jawab. Dikejar lagi. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Tiga kali gak dijawab. Ciri istri cerdas, Bu. Perhatikan, ciri istri cerdas. Kalau tanya tiga kali berturut-turut tidak dijawab, gantilah pertanyaannya. Kalau tanya tiga kali berturut-turut kok tidak dijawab, gantilah pertanyaannya. Maka Hajar bertanya, dia ganti pertanyaan keempat menjadi berbunyi, apakah ini perintah Allah? Jadi pertanyaannya diganti menjadi, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim itu seperti tersengat hatinya mendengar kata-kata itu. Berbalik dia, berlari menuju istrinya ini, dia genggam lengan istrinya, dia tatap kedua matanya, ini bukan adegan telenovela. Kemudian dia katakan, Bala,
Betul sekali. Hada amrullah. Ini perintah Allah. Kemudian Hajar itu menepis tangan suaminya. Kata Hajar, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyikan kami. Sudah jangan ragu, berangkat sana. Tinggalkan kami. Bayangkan kata-kata Hajar ini. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyikan kami. Sudah sana berangkat. Tinggalkan kami. Istri tangguh. Tapi hebat kalimat Hajar ini. Kalau saya jadi Hajar, itu kan perasaan campur aduk ya, kita bisa bayangkan. Gelisah, takut, khawatir, kecewa, serem gitu. Mungkin ada marahnya, jengkelnya. Masa sih ada suami tega ninggalin anak sama istri tempat kayak begini? Atau bahkan mungkin cemburu. Nah, dulu saya jelaskan, kalau saya jadi Hajar, saya mungkin ngomong, oh gitu caranya, kamu mau seneng-seneng sama istrimu yang cantik itu. Iya, yang di Palestina itu. Kami ditinggalin di sini, biar mati kelaparan. Iya, tega bang, tega. Abang ini Afgan. Afgan itu apa? Sadis. Jadi sampai begitu. Subhanallah. Yang namanya Hajar, lisannya Allah bersihkan dari hal-hal semacam itu. Yang keluar dari lisan Hajar adalah kalimat iman. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyikan kami. Wanita salihah. Yang keluar dari lisannya adalah, kalau ini perintah Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyikan kami. Berangkat bang. Bapak ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim berjalan ke arah utara, meninggalkan Hajar. Dengan perasaan tidak menentu tetapi yakin kepada Allah. Dia sandarkan kepada Allah. Semuanya. Memang manusia itu diuji oleh Allah. Biasanya pada apa yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Ibrahim itu lelaki yang menjunjung tinggi cinta. Maka ujiannya Ibrahim sepanjang hidup itu ujian cinta. Dari istrinya yang disenangi Raja Mesir gitu ya. Sampai kemudian harus menunggu lama kelahiran anak. Sampai ketika anaknya lahir harus ditinggalkan di tempat yang tidak ada harapan hidupnya. Sampai nanti ketika anaknya dewasa ternyata diperintahkan untuk disembelih. Oh, semuanya ujian cinta. Maka ketika Ibrahim lulus nanti, gelarnya Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia berhasil meletakkan cinta kepada Allah di atas semua cinta yang lain. InsyaAllah. Maka ditinggalkan. Bapak ibu dirahmati Allah, kalau Anda dengan kalimat yang sangat yakin mengatakan, kalau ini perintah Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyikan kami. Kalau sudah ngomong begitu, apakah turun hidangan dari langit? Kalau sudah ngomong begitu, apakah kemudian semua kehidupan kita terjamin? Ujian datang. Semua kalimat iman itu diuji. Ahasibannasu ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan setelah mengucapkan saya beriman, lalu tidak diuji? Enggak, kata Allah. Pasti. Masya Allah. Bertambah ujian. Doa Nabi Ibrahim sampai ke sini. Tabarak Rabbana. Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kalimat iman akan diuji. Itulah kenapa dalam tradisi kita di Nusantara. Murid itu diminta dengan sangat ditekankan untuk banyak-banyak mendoakan guru. Kenapa bu? Karena guru lebih banyak omong daripada murid. Sementara semua omongan itu akan diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bahaya jadi ustadz itu bahaya. Omongannya diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa di mana-mana saya memohon didoakan. Saya memohon banyak-banyak didoakan. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan sepanjang hidup sampai ke surga. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena yang banyak omong, banyak diuji. Semua kalimat iman ada ujiannya. Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyanyikan kami. Apa yang terjadi? Bekalnya ya akhirnya habis. Air susunya tidak keluar. Mungkin selain karena memang sudah sangat
kering, tidak ada yang bisa diasup, dimakannya. Pada kondisi tertekan juga batinnya, stressful. Pada saat seperti itu, bayinya menangis. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas, nangisnya ini bayinya, bayi Ismail ini nangisnya sampai kayak nangis, nangis sakratul maut. Gitu, nangisnya. Coba bayangkan seorang ibu ditinggalkan suaminya, kemudian bayinya dalam keadaan seperti itu, kalutnya kayak apa. Tapi Hajar dengan sisa-sisa tenaga, apa yang dilakukan? Ya Allah, ya Allah. Dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia naik ke bukit Safa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kalau mau sa'i naik ke bukit Safa, landai atau curam? Landai ya. Halus, apa runcing-runcing batunya? Halus, wong lantai marmer ya. Sejuk apa panas? AC. Ada atapnya atau tersengat matahari? Ada atapnya. Maka kadang kita agak susah menghayati sa'i itu. Udah beda banget suasananya. Ya Hajar dalam keadaan sisa-sisa tenaga seorang perempuan yang belum lama persalinan, yang masih lemah, naik ke arah bukit Safa, batu, terkena sengatan matahari, panas luar biasa. Naik ke atas, kemudian di atas dia melihat, adakah orang untuk dimintai tolong? Adakah sumber mata air untuk diminum? Gak terlihat. Kemudian turun dia dari Safa, berlari ke arah Marwah. Ibu-ibu sekarang larinya enak apa susah? Enak. Ada lampunya lagi. Dulu gak ada lampunya. Lari dia ke bukit di seberang. Namanya Marwah. Naik lagi ke arah Marwah. Ngeliat lagi. Ada gak yang dimintai tolong? Ada gak airnya? Lari lagi balik ke Safa. Balik ke Marwah. Balik ke Safa. Balik ke Marwah. 7 kali bolak-balik. Wanita ini. Dengan sisa-sisa tenaganya. Pada kali ke-7, dia ambruk di Marwah. Pada saat dia ambruk di Marwah ini, dia melihat ke arah bayinya. Ternyata ketika itu Jibril alaihissalam turun sebagai pertolongan dari Allah. Karena Hajar sudah mengerahkan segenap kemampuannya sampai mentok. Maka turun pertolongan Allah. Jibril turun, salah satu sayapnya dihantamkan ke bumi. Jibril ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat yang punya 600 sayap. Jangan dibayangin letaknya di mana aja. 600 sayap yang kalau satu dibentangkan tertutup seluruh ufuk timur dari barat. Sangat agung malaikat Jibril ini. Datang dia menghantamkan sayapnya ke bumi, memancar mata air di situ. Di mana? Di dekat kaki bayi Ismail. Menangis dan memukul-mukul bumi itu. Bahasa Jawanya gejol-gejol. Di situ memancar. Masya Allah, tabarok rahman. Di mana pertolongan Allah kita kadang-kadang tidak menduga. Sangat dekat. Coba saya ngajari Hajar, Bu. Kalau saya ngajari Hajar, kalimat saya pertama mungkin akan berilang, ya Allah, gak dari tadi lu ya. Sudah bolak-balik Safa dan Marwah, ternyata airnya memancar di kaki bayinya, di kaki Ismail. Ambo dari tadi lah gak susah-susah begini. Tetapi itulah, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita ini berjuang, Pak. Kayak Bapak ini, sa'i antara rumah ke pertambangan ya, Vivo gitu ya. Sana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Ternyata kadang-kadang rezekinya gak di situ. Tabarakan Rahman. Allah meletakkan rezeki itu, terserah Allah kadang-kadang gitu ya. Ini juga harus saya luruskan, pemahaman tentang rezeki. Rezeki itu bukan angka gajinya, Pak. Banyak orang yang angka gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Dan banyak orang gajinya kecil, ternyata rezekinya kecil. Ya ada aja gitu ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Rezeki itu banyak, bukan berupa hanya angka-angka. Ada orang angkanya banyak, ternyata sepanjang hidup cuma ngumpul jadi angka. Karena tidak dia nikmati. Kerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering. Nanti umur 63 di depositonya kumpul 20 triliun. Tapi besok paginya wafat. Nah itu dikumpulkan itu rezekinya siapa coba? Bukan rezekinya dia. Meskipun lewat dia. Allah mengaruniakan lewat dia. Allah punya cara yang
tidak kurang-kurang untuk mendistribusikan kepada yang telah berhak gitu. Kadang-kadang ada orang, saya pernah jajar orang di pesawat yang saya tahu dia direktur sebuah BUMN, gajinya 200 juta per bulan. Tapi enggak bisa makan, Pak. Saya makan itu dengan sangat lahapnya. Demenake kata orang Jawa gitu ya. Makan terus itu. Karena saya itu adanya enak sama enak banget. Teman-teman itu kalau saya bilang ini makanannya enak loh, jangan percaya sama Salim. Lah apa? Oh, Salim itu adanya enak sama enak banget. Sebelah saya tak tawari, Pak. Menggodar, Pak. Enggak, Dik, enggak makan saya. Dia itu minum air putih sambil mandangin saya dengan pandangan senewan gitu. Saya tanya, "Lho, kok enggak makan kenapa, Pak?" "Nasib, Dik." "Nasib gimana, Pak?" "Waktu muda itu mau makan enak enggak kuat beli, ya, Dik. Sekarang kuat beli malah enggak boleh sama dokter." "Mau makan manis," kata dokter, "jangan, Pak, diabetesnya." "Mau makan gurih," kata dokter, "jangan, Pak, kolesterolnya." "Mau makan asin," kata dokter, "jangan, Pak, hipertensinya." "Mau makan kacang saja, lho," kata dokter, "jangan, Pak, asam uratnya." Terus beliau saya hibur, "Pak, penelitian terbaru, Pak, kacang menurunkan asam urat." Kaget dia. "Masa, Dek? Setahu saya itu memicu asam urat, Dek." "Enggak, Pak, menurunkan." "Menurunkan gimana?" "Ya turun, Pak, dari mulut ke perut ke kaki." "Wow, sampean nih godain orang tua." Jadi, Masya Allah ya, Allah meletakkan rizki dimanapun dia kendaki. Kadang-kadang rizki ketentraman jiwa. Kita dapatnya di pengajian seperti ini. Mahal sekali harganya. Mendapatkan pemahaman, mendapatkan rasa bahagia yang kemudian tidak bisa dijelaskan. Melihat anak kita sudah mulai bisa membaca abatasa, bahagia. Mahal sekali yang seperti itu. Melihat anak kita, mendoakan kita di dalam sholatnya. Aduh, indah sekali rasanya. Nih, rizki Allah diletakkan dimanapun Allah kehendaki, tidak di dalam ikhtiar-ikhtiar kita kadang-kadang. Tetapi yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan kita tadi. Bolak-balik Safa dan Marwah. Maka meskipun tidak menghasilkan sesuatu, bolak-balik Safa dan Marwah itu diperingati di dalam manasik kita ketika haji maupun umrah, dia termasuk yang harus dilakukan. Masya Allah. Nah, apa yang kemudian terjadi? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak ini tumbuh. Gitu ya. Ketika kemudian mata air ini memancar, Hajar balik, dia bilang zam, dalam bahasa Arab lama zam artinya ngumpul. Kemudian sama Hajar ini, mata air ini dibentengi pakai batu-batu dan pasir-pasir biar tidak meluber. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya saya menyesalkan kenapa Hajar membendung mata air zam-zam saat itu. Seandainya Hajar tidak membendungnya, Makkah ini punya sungai. Jadi Masya Allah ya, karunia Allah kalau sudah diintervensi manusia jadi terbatas. Tetapi anugerah Allah ini luar biasa. Zam-zam itu ketika hadir pertama kali cuma diminum dua anak manusia, Hajar dan ibunya. Dan tidak banjir. Sekarang yang minum jutaan manusia. Dan tidak kurang. Mukjizat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini bersama ibunya tumbuh di situ. Lama kelamaan banyak burung-burung yang terbang di atasnya. Maka para pengembara jauh melihat ada burung-burung terbang putar-putar di atas satu tempat, mereka yakin oh ada air di sana. Ngumpullah mereka, datang berbondong-bondong. Orang-orang pertama yang datang adalah dari suku Jurhum dari Yaman. Mereka mengatakan kepada Ummu Ismail, kepada Siti Hajar, "Boleh kami tinggal di sini?" "Boleh, silakan. Saya atur tempat tinggal kalian mengelilingi mata air ini dan mengelilingi nanti akan ada bangunan suci di sini. Ini pondasi-pondasinya sudah tampak, nanti suami saya akan mengenapkannya. Kalian silakan bertempat tinggal di sini." Tapi kata Hajar, "Yang berhak atas sumur zam-zam ini saya dan anak saya." Siap. Lalu mereka kemudian tinggal di situ. Lama-kelamaan menjadi kampung. Makin besar. Akhirnya Ibrahim datang untuk menjenguk putranya. Tumbuh dewasa putra ini. Makin besar.
sampai tiba perintah horor itu. Pada suatu pagi, Ibrahim memanggil putranya. Dia berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuk, fangdur madha tara." Hai putraku tersayang, ya bunayya, itu bukan cuma hai anakku. Kalau hai anakku, ya bedi, hai anakku. Ya bunayya, itu namanya pakai isim tasghir dalam bahasa Arab untuk menandakan rasa sayang sangat besar. Hai anakku tersayang. Inni ara fil manami, sungguh aku melihatmu di dalam mimpiku. Anni atbahuka, bahwa aku ini diperintahkan Allah menyembelih engkau. Fangdur madza tara, maka coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pelajaran pentingnya tadi. Ibrahim itu awal-awal harus mencintai dari kejauhan. Dia tidak diizinkan untuk bersama dengan anak dan istrinya tercinta ini. Tapi dari kejauhan doanya tidak pernah putus. Maka pelajaran penting bagi bapak-bapak, meskipun sedang di site, meskipun sedang di tempat bekerja, jangan pernah hati lepas dari mendoakan anak-anak. Itu yang dilakukan Ibrahim. Meskipun sedang berada jauh di Palestina, tidak pernah putus di dalam dirinya mendoakan anaknya. Hubungan doa itu, hubungan yang nyambungnya ke langit. Transceivernya itu di langit. Kita kirim doa kepada Allah, Allah kirimkan karunia kepada anak kita. Jadi, seberapapun kehadiran yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita, pada sisa-sisa ketidakhadiran itu, ketika kita kemudian harus bertugas, maka penting bagi kita untuk terus tersambung dengan mereka dengan doa-doa. Terakhir dilakukan Ibrahim, terus bersambung dengan putranya. Sehingga meskipun jarang ketemu ayah, begitu ketemu pertama kali Ismail itu kepada bapaknya, itu tidak merasa asing, Pak. Tidak merasa asing. Padahal gak ketemu lama sekali, bertahun-tahun. Begitu ketemu pertama kali, si anak ini tidak merasa asing dengan ayahnya. Kenapa? Karena setiap hari sang ayah meletakkan sang anak di dalam hatinya. Didoakan tanpa henti. Sekarang kalau bapak-bapak begitu juga ya, didoakan. Bapak-bapak tugasnya di tempat yang jelas, penuh dengan pengabdian. Kalau saya ini kadang-kadang agak muskil. Kata teman saya, hati-hati Mas Salim, sampean itu. Kalau lihat anak kecil biasanya ingat anak sendiri. Tapi kalau lihat mbak-mbak yang bening, lupa istri sendiri loh maksudnya. Hati-hati gitu. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ya insya Allah, hati-hati gitu ya. Tabarakar Rahman. Jadi, ada doa yang terus tersambung. Tidak henti-henti gitu ya. Bahkan juga ketika pamit, tadi Ibrahim alaihissalam sejak pamitin sudah, lisannya terus berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Terus doanya begitu, doanya begitu. Tabarakallah. Nyambung terus, Pak, doa ini dengan sang anak. Sehingga ketika bapaknya hadir, anak itu enggak asing. Nah, kemudian lo siapa? Dulu ada seorang tokoh bangsa yang sering bepergian, sering bertugas. Dia juga mengatakan, saya ini tidak putus dari jauh berdoa untuk anak-anak saya. Karena yang paling saya takutkan adalah suatu saat saya pulang ke rumah, dibukakan pintu oleh anak saya, kemudian dia tanya, cari siapa, Om? Itu sesuatu yang paling menyakitkan. Jadi, karena banyak tugas, dia harus keliling kemana-mana pada waktu itu. Gitu ya. Jarang ketemu keluarga, jarang pulang ke rumah gitu ya. Kata dia, saya enggak bisa lepas dari berdoa untuk anak-anak saya itu setiap hari, setiap saat. Karena apa? Yang paling saya takutkan adalah kalau saya pulang ke rumah, dibukakan pintu oleh anak saya, kemudian dia tanya, cari siapa, Om? Itu pasti sangat menyakitkan bagi saya gitu ya. Ini tips pertama dari Ibrahim alaihissalam. Seberapapun kebersamaan yang bisa kita jalin dalam ketidakbersamaan, ketika berpisah, jangan lepas nyambung dengan doa. Insya Allah. Jangan lepas nyambung dengan doa. Maka ketika bertemu, tidak asik. Dan coba perhatikan diskusi antara Ibrahim dengan putranya. Ya bunayya, anakku tersayang. Kita kalau bisa punya panggilan sayang untuk anak-anak kita. Ya bunayya, anakku tersayang. Ini sesungguhnya aku melihat fil manami, di dalam mimpiku, anni atbahuk,
aku ini menyembelih engkau. Fangdur madza tara. Coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Ini keakraban yang paling puncak penghargaan seorang bapak kepada anaknya. Apa itu? Dia tahu ini perintah Allah yang harus dilaksanakan. Tetapi ketika perintah Allah itu dampaknya mengenai putranya, hatta sang putra ini, anak kecil ini, diajak bermusyawarah. Oh, kalau kita yang jadi ibu, ini perintah Allah nak, saut gitu ya, cari peso. Ayo nak, mau kemana pak? Tak sembelih. Perintah Allah ini. Enggak, Ibrahim bahkan begitu yakinnya dia tentang perintah Allah itu ya, jadi masih bermusyawarah dengan putranya. Fangdur madataro. Coba kemukakan yang menjadi pendapatmu. Coba kemukakan yang jadi pendapatmu. Kita kadang-kadang nyekolahin anak aja gak musyawarah. Ini Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah, itu musyawarah sama anaknya. Ini menunjukkan keakraban ayah dan anak yang luar biasa, meskipun mereka berpisah sekian tahun lamanya. Akrab sekali. Dekat sekali. Nyambung sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan bagaimana bapak-bapak ada satu sunnah yang juga penting untuk kita perhatikan. Sunnahnya namanya sunnah pulang. Pertanyaannya, bapak-bapak pas pergi sama pas pulang seger mana? Seger pas pulang. Sudah soheh kalau seger pas pulang. Kalau di Indonesia kan kebanyakan seger pas berangkat. Pulang itu tinggal 5 watt. Pulang itu tinggal sisa-sisa. Loyo. Maka frekuensinya tidak nyambung dengan keluarga. Anaknya menyambut dengan penuh kerinduan. Abah! Bapaknya. Aduh, capek banget. Bentar ya. Abah mau istirahat dulu. Mau main sama kakak misalnya. Ini tidak nyambung. Saya bahkan tahun 2005 itu bikin penelitian. Penelitian saya tentang aktivis pengajian, Pak. Aktivis kegiatan keislaman. Saya nyurvei anak-anaknya. Saya tanyakan kepada anak-anak aktivis pengajian. Besok kalau gede mau jadi apa? Anak-anaknya bukan Susan ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Dan saya shock karena ada 30% anak-anak aktivis pengajian, aktivis kegiatan-kegiatan keislaman itu mengatakan, aku nanti kalau gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede gak mau jadi kayak ayah dan bunda. Saya shock, lalu saya explore lebih jauh. Kenapa? Kenapa? Karena ayah dan bunda itu kecapean ngurusin macam-macam acara. Kalau pulang udah gak bisa diajak main bareng. Kalau pulang udah gak bisa nemenin aku ngerjain PR bareng. Aku gak mau anakku nanti menderita kayak aku. Coba bayangkan, ini kan kalimat anak yang sangat dewasa gitu ya. Kalimat anak yang sangat visioner. Dalam banget itu. Aku besok kalau gede gak mau kayak bapak dan ibuku. Pertanyaannya pak, salah gak aktivitasnya? Pertanyaannya, itu bapak dan ibunya sama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sibuk mana? Sibuk Rasulullah dan para sahabat lah. Tapi apa yang salah? Ada satu sunnah yang tidak dikerjakan. Sunnah pulang. Nabi SAW itu, kata Anas bin Malik, gak pernah ngetuk pintu rumah atau mengucap salam untuk memasuki rumah, ketemu keluarga, ketemu istri. Apa yang kemudian dilakukan? Kecuali kata Anas bin Malik, sebelum itu beliau sudah bersiwak dulu sampai bersih dan wangi mulutnya. Gak pernah masuk rumah itu dalam keadaan mulut bau, rambut kucel, wajah kuyu. Gak pernah. Masuk rumah itu, kinclong. Itu Nabi SAW. Bahkan Nabi itu diceritakan oleh Anas bin Malik lagi dalam hadis yang lain. Kalau pulang dari perjalanan jihad yang lama dari luar kota, itu gak pernah langsung masuk kota Madinah. Apa yang lakukan Nabi? Apalagi kalau datangnya malam, para sahabat itu diperintahkan ngekem di mata air di pinggir kota Madinah. Suruh ngapain? Mandi yang bersih semuanya. Pakai pakaian terbaik kalian. Pangkas yang perlu dipangkas. Rapikan yang perlu dirapikan. Potong yang perlu dipotong. Cukur yang perlu dicukur. Pakai wewangian terbaik kalian. Sisir rambut kalian. Temui istri kalian dalam keadaan terbaik. Instruksi Nabi SAW. Pada saat bersamaan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah
mengutus utusan masuk kota Madinah untuk apa? Memberitahu para istri, "Wei para istri, besok suami pulang loh." Nah, kalau sudah begitu para istri sudah paham apa yang dilakukan? Rumah jadi bersih, masakan kesukaan suami dimasak, istri ini mandi, pakai baju terbaik, kalau perlu gaun pengantinnya dipakai lagi. Kalau masih cukup. Kalau dulu enggak nyewa. Dan mohon maaf, ini ada anak-anak enggak apa-apa ya. Saya sebut, kalimat Nabi SAW itu vulgar. Ketika beliau menyebutkan agar para istri sempat beristihdad. Apa itu istihdad? Mencukur rambut kemaluannya untuk menyambut suami yang pulang. Sampai sedemikian tuntunannya tentang sunnah pulang itu, agar pulang itu selalu istimewa. Jadi bayangkan, para istri di Madinah itu, suaminya pulang dari jihad fisabilillah itu, suaminya tambah ganteng. Masya Allah, gitu ya. Suami pulang lihat istrinya, istrinya juga tambah cantik. Gitu. Wah, luar biasa. Dan mereka pulang dalam keadaan fresh. Diceritakan Abu Hurairah kali ini, Nabi itu pulang dari perjanjian fisabilillah, langsung ditubruk sama cucunya yang namanya Hasan dan Husain, dijadikan kuda-kudaan, ditunggangi keliling rumah. Itu umurnya sudah jelang 60 loh Pak. Nabi SAW itu. Ditunggangin cucu keliling rumah dengan penuh semangat, antusias gitu. Bukan ditunggangin, ya nah, capek, nah, itu ya. Enggak, begitu antusias gini. Kenapa? Insya Allah sampai Abu Hurairah itu mengatakan, "Adona, yang kalian tunggangi itu tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi. Enggak ada yang bisa nunggangi kecuali kalian." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunggangin, dijadikan kuda-kudaan sama cucu-cucunya ini ditarik-tarik gitu. Tabarakallah Rahman. Semangatnya juga luar biasa, indah sekali Nabi Sallam ini. Pernah ada Ibnu Abbas yang cerita, satu saat Rasulullah pulang di perjalanan jihad, kami anak-anak kecil dibariskan. Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Hasan, ada Husain, ada Usamah bin Zaid, gitu ya. Kemudian ada Abdullah bin Ja'far. Gitu. Dibariskan. Kemudian, ayo semua sekarang kejar aku, kata Nabi SAW. Siapa yang bisa menangkap aku dapat hadiah. Lari Rasulullah. Rasulullah memang sudah bawa oleh-oleh, mau dihadiahkan kepada mereka. Tapi main lari-larian sama anak-anak ini. Maka Ibnu Abbas, gitu ya, itu lari, bruk, loncat. Ibnu Abbas terkenal larinya paling cepat. Itu mendahului Rasulullah, kemudian ngemplok dari dada bagian depan. Bruk, gitu. Abdullah bin Zubair itu yang paling, apa namanya, lincah gitu ya. Dia loncat tinggi banget. Dengan tumpuan kaki Nabi SAW, naik ke atas kepala. Bruk, gitu. Hasan Husain di pundak kiri, pundak kanan gitu ya. Yang lain megang perut, megang kaki, megang kan, macam-macam. Kemudian Rasulullah ketawa-ketawa sama anak ini mengatakan, semua dapat hadiah, semua dapat hadiah, semua dapat hadiah. Karena semua berhasil menangkap Rasulullah SAW. Sangat luar biasa, gitu ya. Bagaimana kesegaran beliau ketika pulang itu. Maka tadi, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau pulang dari lokasi, usahakan dalam keadaan terbaik. Tas kerja mulai sekarang diisi minimal pasta gigi, mouthwash, pembersih muka, gitu ya. Parfum, wangian, gitu ya, deodoran, minyak rambut, pokoknya semuanya yang bisa mendukung penampilan terbaik ketika pulang. Kalau perlu pulang nggak langsung ke rumah, mampir masjid dulu. Di masjid bisa ada tempat mandi, gitu ya, pakai pakaian terbaik, pakai wangian, gitu ya, sholat 2 rakaat, sunnah pulang safar, habis itu pulang ke rumah. Assalamualaikum, kan gitu, indah sekali. Tuntunan Nabi SAW yang tidak banyak kemudian diamalkan orang. Pulang seenaknya. Pulang, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakur Rahman. Kalau petugasnya Longs Garuda Bandara Soekarno-Hatta itu hafal sama saya. Kalau saya masuk Longs itu langsung dibilang, mau mandi ya Pak. Karena hampir selalu saya kalau pulang ke Jogja lewat Jakarta gitu ya, mandi dulu di bandara. Bagian dari ikhtiar itu, kalau nanti anak saya menyambut, Abah, gitu ya. Anakku, Masya Allah, I love you, rindu banget gitu kan. Nanti kemudian, ini anak-anak itu minta, kalau bisa bapak-bapak itu, meskipun ada playground di luar sana, jadilah bapak-bapak ini alat bermain yang lengkap untuk anak-anak. Bah, apa nak? Ayunan, bah, oke. Okay.
ayunan itu berdiri posisi kuda-kuda, tangan begini Pak. Nah ini harus praktek. Ini namanya ayunan. Dia duduk di situ. Sampai capek. Gitu ya. Ini sampai otot bisep dan trisep sehat gitu ya. Terus nanti dia bilang, "Bah." Jungkat-jungkit, Bah. Jungkat-jungkit itu duduk di kursi, dia duduk di ujung kaki, gitu ya. Ini enggak sesuai ini alat prakteknya, maaf gitu. Terus diangkat, diturunkan, diangkat, diturunkan, gitu. Kemudian, "Bah, komedi putar." Nah, komedi putar ini agak berat. Ini dia duduk di ujung tangan kanan, pegangi badannya dengan tangan kiri, naikkan, turunkan sambil putar terus gitu, sampai capek gitu. Oh, masya Allah gitu ya. Kalau perlu bukan cuma anak Pak, istri dibegitukan Pak. Itu pasti Popeye the Sailor Man gitu. Jadi, masya Allah menjadi keakraban yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa. Jadi meskipun jarang ketemu tapi quality time-nya itu dapat. Anak-anak ini merasakan kehadiran kita sebagai satu kehadiran yang luar biasa. Istri kita juga merasakan kehadiran kita sebagai kehadiran yang luar biasa, gitu ya. Ini satu amanah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar. Jadi Ibrahim tadi berada dalam satu situasi yang sangat hangat dengan putranya. Kita lihat. Ini berarti memang meskipun mereka terpisah jarak, hubungan batin mereka nyambung terus. Tadi dengan doa-doa. Dan ketika ketemuan ada dengan quality time. Kesan pertama, asyik gitu ya. Papanya pulang, asyik gitu. Maka diajak musyawarah ini nyambung. Fangdur madza tara, kata Ibrahim, coba kemukakan apa yang jadi pendapatmu. Maka ini anak yang dididik dengan juga luar biasa oleh ibunya. Gitu ya. Juga dengan berbagai nilai yang ditanamkan oleh ayahnya, menjawab dengan kalimat yang juga sangat indah. Kata anak ini, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ketaatan ini nyambung. Ketaatan ini bisa menjadi satu ruh di dalam kehidupan keluarga. Karena antara orang tua dengan anak ini berada dalam keadaan frekuensi yang sama. Nyambung karena doa-doa. Nyambung karena kedekatan, baik kedekatan emosional maupun fisik. Kedekatan emosional selalu mensyaratkan juga ada kedekatan fisik. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba tingkatkan interaksi fisik antara orang tua dengan anak ini. Semua keluhan orang tua di berbagai kajian parenting adalah anaknya kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan tablet, kecanduan macam-macam. Oke, kita memang gak akan bisa melepaskan mereka sama sekali dari itu. Yang harus jadi PR kita sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua ketika disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget. Nah, kalau suaminya Bu yang kecanduan gadget gitu ya, maka sebagai istri kalau disentuh-sentuh harus lebih asik daripada gadget. Ada proses untuk kita kemudian melakukan diet gadget. Misalnya, kalau saya di rumah, haram pegang gadget itu di mana saja. Satu, meja makan. Dua, kamar tidur. Yang ketiga, ketika berada di dalam mobil perjalanan bersama sekeluarga. Yang keempat, yang kami usahakan kalau bisa di depan anak-anak, gak usah gadget. Gitu. Kenapa? Membangun kedekatan ini memang mahal sekali. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita penting untuk menggeber kedekatan fisik ini, sentuhan-sentuhan. Kalau bapak-bapak sama anak laki-lakinya mungkin pukulan ringan gitu, bapak bangga sama kamu. Tadi jadi kiper ya nak ya? Kegolan 10 toh, bangga sama kamu. Kegolan 2 aja bangga, apalagi kegolan 10. Misalnya gitu ya, ibu-ibu memeluk, ibu-ibu gitu kemudian mencium. Itu ya, bapak-bapak juga sekali-kali memeluk dengan pelukannya lelaki. Pelukannya lelaki itu beda dengan pelukannya perempuan gitu. Yang ada menyiratkan kekuatan gitu ya, yang menanamkan sifat maskulin pada anak-anak laki-laki gitu ya.
yang merengkuh dengan penuh perhatian pada anak perempuan gitu ya. Ibu-ibu meluk, ngelus-elus itu. Ini sentuhan-sentuhan fisik ini luar biasa pentingnya. Ada satu penelitian dari seorang psikolog perkembangan, Nda Jiwet, yang mengatakan anak-anak yang di usia pertumbuhannya, perkembangannya, dari kecil sampai remaja sampai dewasa mendapatkan cukup sentuhan fisik dari orang tuanya, maka resikonya untuk jatuh ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas jauh lebih kecil. Kalau saya sih logikanya memang gampang. Kalau sudah banyak dipeluk dan dicium di rumah, nggak cari pelukan dan ciuman di luar kan itu. Nah, logikanya begitu ya. Tetapi coba perhatikan Nabi SAW itu ya, luar biasa. Bangsa Arab itu Pak, yang namanya kecanduan seks dan kecanduan khamr, minuman keras, itu pada level yang tidak terbayangkan oleh kita sekarang. Kan kata Aisyah ya, kalau ayat yang pertama turun itu jangan minum khamr, jangan berzina, orang Arab akan proklamasi, kami tidak akan meninggalkan khamr, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Pernikahan di zaman jahiliyah itu kata Aisyah ada empat macam. Ada empat macam, Pak. Satu, nikah normal. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada akad. Yang kedua, pernikahan zaman jahiliyah itu yang kedua, ada nikah namanya nikah istibdo. Nikah istibdo itu nikah tapi cari bibit unggul. Jadi ada laki-laki punya istri, kalau dia merasa bibitnya tidak bagus, dia titipkan istrinya kepada lelaki yang bibitnya bagus. Titip sampai hamil, kalau hamil baru diambil. Saya dulu mengira kekonyolan ini hanya ada pada bangsa Arab. Ternyata itu ada pada semua bangsa. Saya baca sejarah Romawi itu, banyak kaisar Romawi itu bukan anak kaisar Romawi sebelumnya. Anaknya siapa? Anaknya jenderal yang gak pernah kalah perang. Dicarikan bibit unggul untuk membuahi memang gitu kan. Kaisar-kaisar Persia sama, kaisar-kaisar Cina sama gitu ya. Hal-hal seperti itu di mana-mana ternyata terjadi. Namanya nikah istibdo. Yang ketiga, nikah yang ini bangsa Arab ini memang gendengnya dalam soal ini ya. Beberapa lelaki mengumpuli seorang perempuan. Kalau wanitanya hamil, dipanggilkan dukun, lalu dukun ini kesurupan, kalau sudah kesurupan nyebut satu nama. Nah, yang disebut namanya itulah yang kemudian dijadikan suaminya. Model keempat, sekumpulan lelaki mendatangi perempuan, perempuannya hamil, maka diundi. Nama yang keluar jadikan suaminya, nama yang tidak keluar ikut urunan untuk menanggung mahar, nafkah, dan berbagai biayanya. Sampai demikiannya ini rusaknya. Tapi coba bayangkan bagaimana Rasulullah harus mengubah itu. Mengubah itu menjadi sebuah bangsa yang suci, yang menjunjung tinggi harkat martabat perempuan, yang kemudian menghormati ikatan keluarga dan pernikahan. Ternyata ada satu celah di situ. Dari penelitian tadi ya, bangsa Arab itu juga bangsa yang menganggap kalau ada laki-laki dewasa kok akrab-akraban sama anak kecil, nyiumin anak kecil, meluk-meluk anak kecil, bermain sama anak kecil, itu hilang wibawanya. Maka bapak-bapak Arab itu gak pernah akrab sama anak-anaknya, apalagi anak perempuan. Subhanallah. Jadi tidak ada sentuhan laki-laki di dalam kehidupan rumah. Jadi tidak ada sentuhan fisik dari bapak di kehidupan rumah tangga. Nabi mengubah semua itu. Nabi itu didatangi pemimpin Fazarah namanya Uyainah bin Hisun Al-Fazari. Ketika Nabi SAW lagi bermain sama cucu-cucunya. Lagi mana Nabi itu? Sholat ke masjid aja cucunya diajak, digendong yang namanya Umamah binti Abil As. Kalau rukuk diletakkan, kalau tidal diambil lagi, sujud diletakkan, duduk di antara dua sujud di pangku. Masya Allah. Suatu saat pernah Nabi itu sholat, mimpin jamaah di masjid, sujud terakhir itu lama sekali gak bangun-bangun. Sampai para sahabat mikir, jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud ini. Aku gak bangun-bangun, lama banget gitu. Berarti akhirnya ketika bangun, kemudian beliau mengucapkan salam, selesai salam Nabi kemudian mengatakan, mohon maaf tadi sujudnya lama. Kenapa ya Rasulullah? Lah Husain naik ke punggungku menjadikan aku kuda-kudaan. Ketika Rasulullah sujud itu Husain naik ke punggungnya menjadikan kuda-kudaan. Aku tidak ingin memutus kesenangannya, aku biarkan dia bermain sampai puas, setelah dia turun baru aku angkat kepalaku dari sujud. Kalau kita kan enggak. Naik pas sujud dinaikin anak, gimana caranya biar anaknya kepelorot jatuh. Rasulullah dibiarkan sampai puas gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini akrabnya dengan anak-anak. Jadi Uyainah bin Hisun Al-Fazari datang, Rasulullah lagi bermain sama anak-anak. Dicium, dipeluk. Uyainah bin Hisun Al-Fazari tanya, Rasulullah, lah ada ini kok lucu? Lucu gimana? Anda ini pemimpin besar, kok nyiumin anak-anak? Main sama anak-anak?
hilang di bawahnya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa bilang bermain sama anak-anak menghilangkan riba? Hum rahmatul jannah, justru mereka itu uangnya syurga, dititipkan oleh Allah kepada kita di dunia. Kata Uyainah bin Hasan al-Fazalilah, saya punya anak 10, gak pernah saya ciumi kayak begitu tuh. Aku punya 10 anak, tidak pernah ada satu pun yang kuciumi, ku peluk-peluk seperti itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hatimu? Apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hati? Masya Allah, kedekatan semacam ini sesuatu yang sangat besar, ya? Dari keluarga Ibrahim kita berkaca, sampai kemudian timbul perbincangan-perbincangan yang sangat dekat antara bapak dengan anak, meskipun pernah terpisah bertahun-tahun. Pada titik di mana memusyawarahkan satu ketaatan kepada Allah, musyawarah itu jadi begitu indah antara Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Bapak dan Ibu Allah, saya kira waktunya yang membatasi kita sudah jam sekian, gitu ya. Yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ini untuk saya sendiri juga, yang juga sama dengan bapak-bapak sering pergi. Sama Pak, kita ini pergi dengan berat hati. Maka dulu ada ayatnya, "Infiru khifafan wa thiqalan," berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Ternyata yang namanya perjuangan itu, ikhlasnya tidak terletak pada berat atau ringannya. Karena berat ataupun ringan, kalau itu perjuangan, berangkatlah. Karena ikhlas atau tidak ikhlas itu, kan kita kadang-kadang dengar ada orang bilang, kalau ikhlas itu ya pasti terasa ringan. Enggak, Bu, ternyata. Belum tentu ringan itu ikhlas. Belum tentu yang berat tidak ikhlas. Contoh, Nabi Ibrahim nyembelih putranya ringan apa berat? Ya berat lah. Siapa yang ringan nyembelih putra sendiri? Makanya Nabi Ibrahim sampai harus memejamkan mata. Dan untungnya Nabi Ibrahim memejamkan mata. Coba Ibrahimnya melek terus, malaikatnya bingung. Ya Allah, gantinya pakai domba kapan ya Allah? Ibrahimnya ngeliati. Jadi, Masya Allah, itu berat. Tapi pertanyaannya, Ibrahim yang merasa berat ketika mengamalkan menyembelih putranya ini yang diganti Allah pakai domba ini, gitu ya. Ikhlas apa enggak? Ikhlas, Allah saksinya. Mukhlisi. Dia Ibrahim binal mukhlisin, termasuk orang yang ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Jadi ikhlas itu bisa berat juga. Berat atau ringan itu kadang-kadang sangat kondisional dan situasional. Guyonannya dulu kalau membahas ayat tentang berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Ya ada suami atau bapak itu berangkat jihad itu ringan. Kenapa kok berangkatnya ringan? Lah istrinya galak, cerewet, buawel, nyebelin gitu. Di rumah itu rasanya kayak tertindas penjajahan Jepang gitu. Ya dia itu semua kan berangkat jihad itu. Kenapa? Escape. Menarikan diri gitu dari sesuatu yang memang seharusnya dihadapi. Tapi ada juga orang itu berangkat jihad itu berat. Jangankan berangkat jihad, Pak, berangkat ke Perth untuk 9 hari itu beratnya luar biasa. Istri seandainya kebersamaan abadi itu di dunia, aku tidak akan meninggalkanmu sedikit. Tapi kita tahu kebersamaan abadi itu adanya di surga. Maka izinkan aku pergi sejenak untuk menambah bekal kita agar istana surga kita tinggi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istriku, I love you. Terima. Berapa berkat seperti itu. Tapi kalau tugas, Masya Allah, kita jalankan. Bapak-bapak biasanya pergi berapa lama sih? Ada yang 3 minggu? Ada 2 minggu sebelumnya. 2 minggu. Kuat ya, Pak? Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Inilah perjuangan, gitu ya. Yang penting kita selalu bersambung dengan doa. Kayak anak-anak saya itu kalau dipamiti pergi, dia mensyaratkan, Bah, doain sebanyak Abah pergi kali 3. Hilma itu bisa ngitung, Bah perginya berapa lama? 9 hari. Kalau begitu doainnya 9 kali 3, berarti 7.
Jadi ketika pamit itu harus doain. Oh itu kibita lima tidak hitam, mati mukuli syaitan yang hamba tiba mukuli ain lama. Oh itu kibita lima tidak hitam, mati mukuli syaitan yang hamba tiba mukuli ain lama. Oh itu kibita lima tidak hitam, mati mukuli syaitan yang hamba tiba mukuli ain lama. Itu kan doanya. Aku mohonkan perlindungan untukmu kepada Allah dari semua syaitan, dari semua bahaya, dan dari semua mata yang dengki dan jahat kepadamu. Itu doa. Dosisnya 3 kali sehari kata dia. Jadi kalau perginya 9 hari, doanya 27 kali. Ya, akraban-akraban sepanjang ini harus kita bangun. Demikian Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.